cantik Cosmo. Hari ini Cantika tetap ada di dapurnya Cosmo X Modena. Dan hari ini Syifa bakal kedatangan salah satu akang-akang ya yang bisa bikin makanan enak. Kira-kira Cantika siapa ya yang hari ini bakal datang? Kepo gak sih? Penasaran gak sih? Coba kita panggil aja ya. Halo Kang. Udah disuruh Syifa akangnya. Boleh dong Kang kenalin dulu ke Cantika namanya siapa, dari mana mungkin? Nama Anas. Dari Cimahi. Kebetulan saya punya usaha mie ayam Sangkuriang namanya di Cimahi. Oh, mie gitu. Ayam Sangkuriang di daerah Cimahi, Jalan Raya apa, Pak? Jalan Raya Amir Mahmud nomor 697, patokan dekat McD. Tuh, patokannya dekat McD di Cimahi. Sekarang berarti ini mie-nya buatannya sendiri ya, Pak? Buat sendiri, iya. Kenapa tuh, Bang? Alasannya tuh, Bang? Ya satu, jadi lebih tahu lah ya yang pasti jadi apa? Higienis, tanpa bahan pengawet gitu, jadi lebih puas aja lah gitu ya. Jadi kalau pikiran sendiri emang ya, mie-nya juga karet gitu lah, istilahnya mie karet, kenyal, tapi kenyalnya tanpa bahan apa kimia. Karena homemade ya, dibuat sendiri. Homemade, ya. Nah ini Kang, ini bahan-bahannya ada apa aja? Bahan-bahannya ini tepung terigu yang terigu yang biasa. Protein tinggi. Oh, beda ya. Protein tinggi ya. Terus tapioka, perlu beratnya nggak untuk ukuran sekarang ini? Oh, boleh kasih tahu ke sini. Jadi untuk yang di rumah, kalau mau coba praktek boleh. Ini tepung 250 gram. Tepung apa tadi kan? Tepung yang tinggi protein. Tinggi aja. Bisa nyebutin protein ya. Pokoknya protein tinggi. Terus tepung tapiokanya sekitar kurang lebih 3 sendok lah. 3 sendok, terus minyak sayur 1 sendok aja. Garam, ya garam sih sesuai selera lah ya, mengikuti lah nanti. Terus air 100 cc sama telur 1, udah tergantung segitu ya. Udah, berarti simpel banget ya? Simpel. Simpel banget. Simpel, tinggal caranya aja. Sebenarnya kuncinya semua di cara ngaduk dan cara ngegilingnya aja. Sama bahan-bahannya harus pas ya, Kang? Betul. Berat-berat gitu ya. Boleh dong, Kang, bikinnya kayak boleh, gitu. Boleh, langsung dipraktekin ya. Boleh. Tepung dulu. Sama telur. Pak, ini putihnya aja atau semua? Semua. Diaduk, tangan udah bersih. Udah bersih ya, jangan lupa cuci tangan ya. Kalau pakai apa sarung tangan juga, kagok ya. Suka kagok, licin gitu ya. Lengketnya beda. Kalau ini feelnya kita dapat harus benar-benar nyampurnya. Sampai kalis atau kayak gimana sih bahasanya ini, Kang? Kalau kalis sih nggak terlalu lah ya. Soalnya kita mainannya main lipatan di pas ngegiling gitu. Jadi kuncinya di situ. Jadi pertama ini tadi masuk tepung yang tinggi akan protein, selanjutnya dimasukin satu telur. Diaduk dulu ya Kang ya, sampai kayak gimana ya teksturnya? Sampai tercampur aja lah. Campur aja lah ya. Telurnya kan. Terus apa Kang abis ini? Langsung masukin ini tepung yang selanjutnya tapioka. Tapioka, setelah itu tapioka. Sudah kurang lebih itu aja cukup. Cukup segitu? Iya. Terus ini tapioka itu fungsinya untuk pengenyalnya itu sendiri. Jadi lebih alami lah ya kalau kita tapioka kan. Itu harusnya enggak boleh diganti-ganti ya, Kang ya. Iya. Dicampur rata tuh ya. Caranya gitu deh, Cantika, gampang banget. Cuma diaduk-aduk. Itu udah kayak remah-remah ini kan. Udah pengikat sambil di remek-remek gitu lah. Terus kasih minyak. Kasih minyak tadi berapa? Ke 1 sendok makan aja. 1 sendok makan sudah cukup. Ya kalau minyak itu fungsinya biar nanti pas dimasak itu ngelengket? Oh enggak, jadi ngelembutin. Lembut dan nanti yang kenyalnya dari si itu tadi. Biar ngikat gitu, jadi nggak hancur si mie nya nanti. Nggak boleh ada yang ngumpal-ngumpal ya? Iya.
Kang kalau boleh tahu, berapa lama sih, udah berapa lama nih bikin mie ayam ini? Saya usaha dari 2013 lah, kurang lebih. Berapa tahun ya? Berarti sekarang 2021. 8 lah ya? 8 tahun. 8 tahun, pantesan yeah. Beda ya gaya meremas-remasnya nah, ya beda. Kerasa. Kerasa 8 tahun. 8 tahun, ya, kerasa. Udah. Udah. Kalau air jangan langsung semua. Bertahap aja ya. Bertahap aja. Berapa sih Kang? Bertahap gitu teh? Biar apa teksturnya nggak langsung kaget lah gitu. Nah, tiba-tiba keenceran ya? Ya terlalu ini nanti benyek. Jadi selama 8 tahun kira-kira tiap hari ini Kang? Iya. Tiap hari? Tiap hari. Tiap hari karena itu kan saya nggak pakai pengawet. Jadi saya memang nggak mau nyetok. Jadi sedikit-sedikit aja bikinnya. Ya, yang penting asal sehari habis. Sehari kira-kira habis. Berapa? Sehari sekarang kurang lebih 15 kilo. 15 kilo. 15 kilo mie gitu. 15 kilo. Jadi atau tepung? Ya, mie lah. Oh, mie 15 kilo mie. 15 kilo mie lah. Itu habis ya, Kang, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, tapi kadang ada sisa juga. Oh, sisa tuh gimana Kang Andi? Sisa bisa maksimal sampai besok sehari itu udah. Iya, iya. Kalau di berikutnya lagi udah pasti bau. Karena memang itu nggak pakai pengawet. Nggak pakai pengawet, udah bau. Dari telur juga kan udah. Oh iya, garam juga sebenarnya ada. Jadi buat pengawet juga membantu. Oh, itu tuh fungsi garam. Iya. Ini sampai kayak gimana nih Kang teksturnya nanti? Teksturnya sampai nanti mengikat aja semuanya. Nggak lengket di tangan lagi. Nggak lengket. Oke, ini kayaknya adonannya udah mulai mengikat ya Kang ya, sudah nggak begitu lengket. Jadi nanti paling abis ini tinggal digiling. Nah, tinggal digiling Candikers. Penasaran kan kira-kira abis ini digilingnya tuh jadi bentuknya pipi atau mimi seperti biasa. Kalau penasaran tetap tonton terus Dapur Cantik Kosmo. Kosmo. Nah tadi ya Kang, ini udah digiming berapa lama nih Kang kira-kira? Idealnya sih 10-15 menit lah, 10-15 menit. Fungsinya biar apa tuh Kang? Biar ngembangin dulu lah dia, biar meresap semua si bahan-bahan tadi, biar meresap gitu, gitu. Tadi udah mengembang ya, udah lumayan mengembang, udah digiming juga 10-15 menit yeah. Sekarang waktunya untuk digiling sekarang. Bawa alatnya dari rumah ini Chef. Ini taburin apa? Tapioka aja biar enggak lengket. Terus dipipihin dulu ya Kang ya. Dipipihin dulu. Biar apa sih Kang, biar mudah nanti waktu mungkin. Biar pas ke situnya nanti. Oke. Okay. Ini prosesnya bisa sampai 20 balikan. 20 balikan. 20 balikan. Biar untuk apa sih Kang kalau misalnya kayak gitu? Biar teksturnya jadi apa? Lebih padat gitu. Oh, biar waktu dimasak pun enggak kecil gitu kali ya. Betul. Lebih kenyal. Lebih kenyal ternyata. Lebih kenyal nanti kuncinya dari sini. Jadi 20 kali ya. Bisa sampai 20 kali. Tergantung berarti Kang. Iya. Bisa, paling yang manual itu aja, yang diputer bisa. Dipipihin sendiri kayak tadi. Dipipihin sendiri dulu ya, baru nanti dibolak-balik diputer lagi. Dikasih tepung lagi. Ya, biar nggak lengket. Ketebalan nanti sesuai selera sebenarnya ya, kadang kalau ada yang pengen gimana tuh?
Saya sedang kok. Tapi bikinnya bulat atau gimana? Gepeng, lebih ke gepeng. Cuman kalau untuk manual ya lumayan, ini berat. Agak cangkel ya. Cangkel. Ternyata prosesnya cukup lama juga ya Kang ya. Sekitar 20 kali katanya tadi digilingnya baru bisa nanti dibentuk jadi mie. Iya. Iya. Ngomong-ngomong nih Kak, kan tadi kita udah tahu ya kalau misalnya Akang tuh udah bikin mie ini udah selama 8 tahun. Iya. Nah, kalau misalnya buka usaha sendiri Kak, itu udah dari kapan sih Kang? Buka usaha untuk apa mie itu? Mie dan lain-lain yang ada tadi di Jalan Cimahi itu Kang. Ya itu aja modal apa? Modal awal langsung terjun 2013 itu. Oh, jadi sejak baru pertama kali bikin mie kok langsung nekat. Modal nekat aja ya. Nekat awalnya kan. Modal nekat. Praktek sendiri langsung jualan. Oh, jadi enggak ada resep rahasia dari keluarga atau kayak gitu? Enggak, enggak. Atau tidak gitu belajar ya. Sendiri. Ketemu lah rasanya enak baru langsung buka. Iya. Nah, ini udah bisa di apa? Bisa digiling. Nah ini tinggal di apa ini Tang? Tinggal dibentuk ya? Langsung jadi mie-nya. Tapi sebelumnya itu harus selalu pakai tepung lagi ya Kang? Pakai tepung biar nggak apa? Biar nggak lengket lah ya. Keluarganya pada jajan beli nggak tahu kan ya bahannya apa aja jadi kan kita lebih sehat gitu. Terus nggak tahu ntar jadi aduk ya cuci tangan apa enggak. Ini mah tinggal direbus aja udah. Nah udah gitu. Berarti simpel banget ada sih tinggal direbus. Oke Cantikers, ini tadi Shiva udah manasin air panas ya Kang ya sampai mendidih dulu, tungguin. Terus habis itu tinggal direbus aja. Tinggal direbus aja. Terus benar-benar mendidih ya. Oke, langsung aja. Karena mie-nya ini agak tebal, jadi sekitar 3 menitan lah gitu. 3 menitan sudah cukup ya. Nah, Cantikers sambil nunggu mie-nya matang, Cantikers jangan kemana-mana, tetap di Dapur Cantik Kosmo. Mie-nya udah jadi ya? Sudah siap, sudah matang. Jadi tinggal ditiriskan aja. Tiriskan aja dulu. Sudah tinggal ditiriskan. Nah sebelumnya ini udah dikasih minyaknya ini udah ya ini mah racikan saya gitu. Sebenarnya kalaupun mau bikin di rumah dengan yang simple bisa pakai ya minyak, pakai bawang putih, bawang merah, ya digoreng api kecil aja, pakai kecap asin cukup lah gitu ya. Yang simple tambah minyak wijen. Sudah.
Ini nggak perlu dibumbuin pakai yang aneh-aneh ya? Udah sih, ini tinggal selera aja. Nanti mau pakai sao, sambal. Nah, kebetulan di sini udah tersedia ya Kang ya, toppingnya sendiri. Yeah. Nah ini Kang, toppingnya bikin sendiri atau kayak gimana Kang? Topping bikin sendiri, ayamnya pakai ayam rempah. Boleh dijelasin nggak tuh Kang, ayam rempahnya sendiri mungkin barangkali cari-cari di rumah gitu ada yang mau bikin toppingnya di rumah. Kalau ayam sih paling dia ayam suwir, dibumbuin, yang bawang, jahe, kecap, dia dimasak aja gitu biasa. Iya. Ini mah udah ready, tinggal disajikan. Ini cekernya ceker lunak. Ceker lunak, iya. Ceker lunak tuh maksudnya gimana sih Kang? Sempet tulang-tulangnya juga bisa dimakan. Oh, gitu. Itu karena direbus lama bersama si ini ya, bersama bikin ayam suwirnya atau kayak gimana? Oh enggak, beda. Ini di presto. Tapi tahapannya yang lama itu ngegorengnya sebenarnya bukan dari prestonya, digoreng dulu. Digoreng terus direndam semalaman pakai air es. Oh, baru besoknya baru dimasak ya. Di presto dulu terus digoreng dulu. Digoreng dulu 2 jam. Wow, baru direndam air es, direndam semalaman baru besoknya dimasak di presto. Udah. Wow, gitu. Jadi prosesnya juga lumayan. Ya. Gitu. Jadi ya gini lah penampilannya, tinggal tambah ini. Pangsit, saus sambal apa mas sesuai selera. Sesuai selera ya. Oh. Oke, okay, ini boleh coba. Boleh. Oke, Cantikers dia pasti penasaran kan rasanya kayak gimana. Tapi sebelumnya sih mau nanya dulu nih Kak. Yeah. Kalau Cantikers tadi di rumah mau beli, tadi di jalan mana Kak? Di Jalan Raya Amir Makmur, nomor 697 Cimahi. Nah kalau misalnya untuk GoFood, GrabFood ada kayak gitu ada Kak? Ada, di GoFood mie ayam Sangkuriang, GrabFood juga sama mie ayam Sangkuriang. Ada Instagram gak Kak? Instagram dan medsos. Belum ada ya. Jadi buat Cantikers di rumah kalau misalnya mau cobain mie ayam apa ini kan namanya? Mie ayam Sangkuriang. Mie ayam Sangkuriang bisa datang ke Jalan Raya Amir Mahmud nomor 697 Cimahi. Nah, ditunggu ya Cantikers di sana. Oke. Ini pasti rasanya buat. Mangat, boleh dicoba. So. Cantikers di rumah sambil Siva cobain ya Kang ya, rasa mie ayamnya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Pasti enak dong ya Cantikers. Nah untuk Cantikers jangan kemana-mana, tonton terus Dapur Cantik Kosmo dan jangan lupa untuk subscribe Kosmo Radio Visual dan jangan lupa juga untuk komen, like video ini dan share ke teman-teman kalian yang ada di rumah. Siva pamit dan Saya juga pamit. Dan akan juga pamit, jangan kemana-mana. Tetap tonton terus Dapur Cantik Kosmo yang akan tayang setiap hari Jumat. Dan bye!